li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, Datuk-datuk, Datin, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu. Ingat memperingatilah kamu. Sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tajuk yang akan kita bincang pada malam ini berkaitan tentang kompas kehidupan atau kompas hati. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala pun telah jelaskan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Manusia ni rosak sebab hati. Dan Nabi pun dah bagi tahu dalam banyak hadis, hati je. Dan Allah bagi tahu dalam ayat tadi, fi qulubihim marad, dalam hati ada penyakit, maka kalau tak diubati dia bertambah lagi penyakit tu. Na'uzubillah. Macam mana kita nak hadapi? Dan apa punca-punca yang menyebabkan hati kita itu rosak sebelum kita nak beri ke dia punya penyelesaian? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara pertama yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hati ini, dia rosak pertama sekali, paling ditekankan oleh Nabi dalam hadis yang cukup banyak, iaitu apa dia? Pertama, at-takabbur. At-takabbur. Bang, takabbur dia datang sendiri, kita tak boleh nak pegang tau. Tak boleh pegang. Kita dapat kad kredit je. Baru dapat kad kredit, rasa macam kaya dah, tuan-tuan. Dia tak tahu tu hutang. Dapat PhD kalau pensyarah ni, dapat doktor je. Oh, rasa dia alim sekali atas muka bumi ni. Orang panggil ustaz marah. Bukan sini lah. Ni cerita betul ni. Marah dia. Sebab yang kena tu saya. Zaman saya tengah buat masters. Bang, kita tak tahu pun siapa orang tu, sebab dia datang jarang-jarang sekali. Kita pula pelajar baru. Bila nampak, semua yang nampak pegang beg, pegang buku, pegang apa ni, nota-nota, kita pun kata, "Assalamualaikum ustaz." Panggil ustaz je. Dia pusing. Mari jap. Mari jap. Kita pun gilah kat dia. Salam. Pun dia ambil kad dia tunjuk. Tengok. Dia tunjuk kat muka kita tu. Ha, tengok. Awak baca? Profesor, doktor, sikit-sikit. Tak apa sebut. Oh, saya minta maaf. Awak tahu tak, ustaz ni layak untuk dipanggil imam-imam surau je? Uyuh. Saya dengar takut tu kan. Dan orang kata apa? Bukan saja imam surau, saya pula buat PhD 4 tahun nak bagi siap. Lepas tu orang panggil saya ustaz je. Dekat negara Arab tuan-tuan, ustaz ni kira pakar lah. Profesor pakar ustaz ni. Al-ustaz. Ha, tapi kena panggil al-ustaz. Kalau pergi ke Mesir, pergi ke Kuwait, saya mau balik Kuwait mesyuarat pun ni, al-ustaz. Dia tak panggil profesor, dia panggil al-ustaz ad-doktor Muhammad Baltaji. Profesor doktor Muhammad Baltaji. Ha, tu dia tak panggil profesor. Oh, dia tak boleh. Ada. Kadang-kadang sombong tu, dia datang mengejut tau. Dia tak, saya tahu dia baik. Dia memang baik. Lepas kita kenal, dia memang baik. Tapi kadang-kadang dia panggil ni, dia panggil datang mengejut disebabkan situasi semasa. Kedua, berlaku dengan saya masa bawa jemaah pergi Palestin. Maaf, bukan Palestin.
pergi Mekah umrah. Jadi bila sampai, biasalah tuan-tuan, Mekah Madinah ni tuan-tuan, dia memang culture dia biasa kalau beratur panjang ni. Sampai-sampai dulu, kalau masa dulu datang tu sekali, kapal terbang Turki masuk, kapal terbang Iran masuk, kapal terbang Malaysia masuk. Jadi beratur 2 jam 3 jam tu kira biasa. Jadi salah seorang daripada jemaah saya ni, dia memang daripada Kuala Lumpur, KLIA lagi, dia dah banyak komen dah. Yalah, kita pun orang banyak komen, kita layan jelah. Ni kenapa kita duduk kat ramai-ramai kat sini? Kita pergilah cari tempat. Oh, dia dah bising awal-awal lagi. Yalah, ada pangkat kan. Dia kata saya tak tahu, saya bawa aja ni. Travel tu dan tanya tengok travel lah. Okeylah, kat Malaysia so settle lah. Travel beli belanja air, makan apa semua selesai. Sampai dekat hot apa, airport Mekah. Beratur. Masa beratur pun dia cakap dah. Dia kata apa pasal manusia? Apa pasal Arab ni teruk sangat, dia kata. Setiap bulan 4 juta orang masuk. Dia cerita tentang sejarah. Pening aku masa tu. Bising tak suara dia tu. Ini lah tak betul. Bila nak berubah tu, sebabnya Nabi datang dekat negara Arab. Ah, sudah masuk ke situ pula dah. Saya kata, Tok, sabar Tok. Ini saya nak bagi tahu ni. Siapa Tok? Sabar. Inilah Arab Tok. Bila datang sini memang macam inilah keadaan. Saya datang setiap tahun tu memang macam inilah. Beratur tu satu nikmat lah katanya. Nikmat beratur ni. Tengok musim haji pun ni kan. Ha? Jemaah ramai. Apa nama, kemah kat Mina tak cukup. Semua tidur kat luar. Ada yang balik pun ada. Dia yang bagi kita datang. Dia yang bagi kota. Tapi berlebih. Tak cukup tempat. Ha. Itu biasa Arab. Jadi bila beratur, biasalah sampai-sampai dia kena tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jari masuk. Pergi Singapura pun rasa berapa jari? 1 ke berapa jari? Pergi sana 10. Tak. Sampai dia orang akhir, saya letak dia akhir lah. Sebab dia banyak sangat communicate, saya letak dia akhir. Tolong jaga yang depan tu. Orang dia juga. Ada seorang pakcik depan. Sampai-sampai masa tam tu, yang terakhir tu, pakcik tu tak tahulah jari dia apa masalah. Sampai jari yang ke-10, komputer hang. Tuan-tuan bayang masa tu, tuan-tuan, dia punya marah. Sebab Arab ni dia tak boleh, bila hang dia marah. Leish, jangan dia marah. Leish. Ya Allah, marah sana buat marah. Hang komputer. Ya Allah, ijlis marah. Ijlis. Dia suruh tepi. Duduk tepi dia buat-buat, okey, lepas. Yang datuk sebelah belakang tu, dia dah masuk turn dia, belakang tu orang Turki lah. Sampai-sampai, dia. Sampai turn dia, tiba-tiba Arab tu, ya Allah istirahat. Dia bangun, istirahat. Saya dah kat belakang, dah masuk awal, sebab jemaah nak pergi ambil beg. Allah, dia punya marah. Dia kata, ustaz, bagi tahu kat dia ni, dia tahu tak siapa saya? Ah, sudah, saya datuk. Alamak, bang, dekat Mekah datuk tak pakai. Saya bawa kerabat pun kena halau daripada hotel kalau tak bawa kad. Kalau dia kata, kita cakap tu ni anak sultan ke adik-beradik sultan, dia kata apa? No, kalau hebat sangat, dia kata, adik-beradik sultan, kau pergi G2G, government to government, settle masalah. Oh, dia cakap macam tu. Kita pun kata, Tok, sabar Tok, sabar. Sini tak boleh pakai, Tok. Pangkat semua tak boleh pakai. Nak katanya sebab apa? Sombong. Tapi alhamdulillah, lama tu jadi kawan baik. Dia mula-mula je perangai dia datang. Sebab apa? Sebab sombong. Jangan kata orang lain. Saya pun ada sombong. Kita ada sombong, bang. Ingat kita tak ada sombong. Manusia, bang. Ustaz pun ada sombong dia. Saya kena kat mana? Kat Mekah. Kan cerita dalam TV. Tanyalah ustaz, nak kata sombong tu, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bila hati ada penyakit, sombong ambil kita. Bang, kita manusia, bang. Tu sebab saya baca ayat tadi. Saling ingat memperingati. Bila kita sampai, saya kat Mekah, kebetulan duduk dekat depan, dekat Safwa masa tu. Tahun 2013. Saya bawa jemaah. Nak baliklah. Jadi saya ni pula, selalu kalau pergi Mekah, saya akan tempah baju. Sebab baju saya ni murah. Macam ni kan. Tempah dekat Mekah, baru RM120.
tempah kat Malaysia 600. Jadi kita buat kat sana lah. Jubah-jubah macam Haji Ha ni boleh beli siap. Kalau tempah, sebab saya tinggi, jadi saya buat tempah. Saya tempahlah baju putih. Baju putih satu, beli selipar Arab satu. Selipar Arab. Ni nak cerita ni, Allah balas cash. Saya pun jalan. Turun nak hari saya beli hari Khamis, hari Jumaat tu kita nak pergi sembahyang Jumaat terakhir dah. Lepas tu tawaf wada dan balik. Saya, satu hotel dengan saya ni seorang hamba Allah yang sangat kaya, tuan-tuan. Kaya. Bila turun daripada hotel nak pergi sembahyang Jumaat ni, saya pakai baju putih. Kan sunnah Nabi pakai baju putih. Nombor dua, pakai baju yang paling cantik, seluar paling selipar paling cantik. Selipar tu pun bukanlah mahal mana, RM60 je, RM60. Masa jalan tu tiba-tiba Datuk ni lalu pula dengan baju kurta dia. Kurta ni, kurta dah kedok-kedok lah. Dia pun akan balik sama flight dengan saya tu, tapi dia jemaah lain. Saya pun tengok dia tepi. Dia pakai seluar kurta kedut, lepas tu selipar dia tu selipar Sofwa Tower. Okey. Kan bila jalan tu dia sengit, licin. Mana orang dah tak balik, dia malas dah fikir, yang penting beg semua dah simpan, aku nak pakai apa yang ada je. Dia pakai selipar je. Saya dia dalam hati je ni. Ayolah. Duit banyak. Masa makan sembang juta-juta. Pakai selipar tu ni. Dalam hati, tengok aku, dalam hati ni, tengok aku, kau jubah ikut sunnah Nabi, pakai baru, tengok Allah. Kita pun suka pakai, masuk sampai dekat masa tu dia boleh turun bawah, kita boleh letak kasut kat tepi. Sekarang dah tutup, so saya pun letak selipar kasut, letak kat atas semayang Jumaat apa semua. Bila habis semayang Jumaat, settle semayang Jumaat, kita memang amal, masuk minum air, keluar minum air, nak terkencing. Masuk. Bila nak keluar tu, tuan-tuan, bila nak keluar, pergi tengok. Saya ingat ni, saya letak kasut tu dekat rak 303. Senang ingat kan? Letak 303. Uncang yang sama, hotel saya punya, buka-buka selipar Jepun. Warna pink, buruk pula, licin bawah. Saya tengok takut silap, cari-cari, memang tak ada, memang confirm itu aku punya tu. Saya pun buka lagi, tengok-tengok, buka, memang confirm. Saya dah dapat rasa, maksud Allah, aku sedang diuji sekarang. Saya masuk balik, buat tawaf, minta ampun. Masa tawaf tu, ya Allah, balikkanlah selipar aku, ya Allah. Itulah kita minta. Habis tawaf, pergi balik selipar Jepun tu juga. Tak boleh buat apa. Tengok, Allah balas. Bila kita balik, selipar tu licin. Saya jalan sama macam Datuk tu tadi. Seh. Tengah jalan, saya ingat seorang hamba Allah ni, dia datang pegang, orang Kelantan. Dia pakai travel Andalusia. Aku ingat lagi. Dia pegang selipar, pegang. Oh, ustaz, pitih banyak, kedekuk. Saya tadi sebut dalam hati tau. Dia ajar Allah pegang pap. Orang budak muda orang Kelantan. Oh, ustaz, beli kat selipar baru. Saya tak cakap pun, kata selipar saya kena curi. Saya tak cakap, sampai kat depan tu dia tolong bawa sampai atas. Pegang kat atas, selfie pula. Dahlah kutuk aku, selfie pula. Tapi nak bagi tahu, Allah ajar kita. Cuba sombong ni, dia menyebabkan hati kita rosak. Whatever, kita menghebat saudara mana pun, tuan-tuan, nanti saya akan jelaskan macam mana nak ubat. Nombor dua, antara penyebab kita jadi rosak hati ni, rosak kita punya apa, landasan hidup, kompas hidup kita. Yang kedua, ibtiat an-nazratil mauta. Kita jauh daripada melihat orang-orang mati. Kita selalu kita, oh, kita akan hidup panjang, bang. Tak, belum tentu. Kaya selama-lama, tak. Itu sebab Nabi galakkan kita selalu, dia panggil sunnah mu'akadah. Ada jenazah, semayanglah jenazah, tuan-tuan. Bila semayang jenazah, tuan-tuan akan menangis. Bawa anak-anak semayang, biar tengok jenazah. Bila kita tengok jenazah, masa tu kita akan letak, kita akan rasa betapa hinanya kita. Allah Rabbi. Bang,
Inilah kawan-kawan kita yang akan ada masa kita meninggal dunia. Inilah kawan-kawan kita yang akan ada time susah, time senang, time meninggal, orang sibuk macam mana pun, dia akan balik. Sebab apa? Kita geng masjid. Jarang saya jumpa orang dia geng masjid, tapi bila datang semayang tak ada orang. Jarang tuan-tuan. Saya pernah jadi imam masa ustaz. Pernah jadi imam masa muda-muda tu. Penuh bang, penuh. Isteri Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi. Bukan orang kenal pun tuan-tuan, bukan orang kenal. Dia pun tak expo bini dia kat luar, walaupun dia tu dikenali sebagai ustaz selebriti. Dia tak tunjuk pun. Dalam Facebook ke Instagram tak tunjuk, tapi masa meninggal bang, saya ada belakang masa tu yang jadi imam adalah mufti negeri Selangor. Tuan-tuan, orang semayang tak kurang 5,000 orang. Mana datang tu? Tu dipanggil orang-orang baik. Bila masa tu baru tahu. Anak saya cerita, anak saya belajar dengan dia sekolah. Cikgu selalu belanja anak-anak murid makan. Cikgu selalu bantu budak-budak yang susah. Kita tak tahu bang. Itu sebabnya carilah masa untuk solat jenazah. Bila jauh daripada orang yang mati, tak tengok orang mati, tak dekati orang meninggal dunia, masa tu kita hati kering. Kering kita hati kita. Itu yang kedua. Nombor tiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, antara punca hati kita menjadi keras, kasratul ma'asi, terlalu banyaknya maksiat yang kita buat. Hati jadi keras. Itu sebabnya Imam Syafi'i, dia ni dikenali dalam manaqib Syafi'iyah, kalau dia baca belah kanan, belah kiri ni kena tutup, sebab terlalu kuat ingatan dia. Imam Syafi'i ni, itu Imam Syafi'i, nak baca belah kiri dia kena tutup belah kanan sebab takut dia hafal semua sekali. Macam mana tuan-tuan? Imam Syafi'i ni, satu hari dia ternampak buku lali ya, perempuan. Bukan sengaja tengok, ternampak. Dia rasa ingatan dia lemah. Dia rasa ingatan dia lemah. Apa dia pergi mengadu pada guru dia? Syakautu alal waqi' ala su'i hifzi fa arshadani ala tarkil ma'asi. Dia mengadu, wahai guruku waqi', aku ni rasa lemah ingatan aku ni. Apa jawab Imam Waqi'? Lemahnya ingatan kamu sebab apa? Ada maksiat yang kau dah lakukan. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi, disuruh tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun la yuqbal minal asi. Sebab ilmu itu cahaya, dia takkan terima daripada orang yang melakukan maksiat. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hati jadi kering sebab apa? Maksiat dikeliling kita. Kau cakaplah apa benda pun, dia tak boleh. Sebab apa? Maksiat. Dalam maksiat itu banyaklah. Antaranya orang yang makan rasuah. Terlalu banyak makan rasuah, makan hak orang yang Allah kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan duit orang dengan cara yang salah. Bang, itu akan menyebabkan hati kamu jadi keras. Hati anak-anak keluarga kamu yang makan duit tu pun adalah akan jadi keras. Tak ada buat apa. Tu nombor tiga, apabila maksiat itu banyak. Nombor empat, antara punca yang disebut oleh Allah oleh Allah Ta'ala tadi, dalam hati ada penyakit dan bertambah penyakit tu. Yang keempat, qira'atul Quran bila fahmin wala tadabburin. Dia baca Quran tapi langsung tak faham. Itu sebabnya tuan-tuan, kita alhamdulillah di masjid kita ni ada apa? Ada kuliah tafsir kan. Dia tak sama tuan-tuan, tafsir dengan terjemahan. Tuan-tuan jangan salah faham pula, oh saya baca terjemahan. Terjemahan tak sampai. Tak sampai. Terjemahan tak sampai. Tapi tafsir dia mendalam. Sebagai contoh, Allah Taala sebut dalam Quran. Allah sebut ya. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makan makanan yang halal, tinggalkan makanan yang haram. Dan jangan ikut gaya hidup orang bukan Islam ataupun musuh-musuh Islam.
Kemudian dikaji lagi, ada ayat seterusnya mengenai apa? Tentang daging khinzir. Daging khinzir. Daging khinzir ni tuan-tuan pelik. Allah kata antara benda yang diharamkan aulahmu khinzir. Daging khinzir diharamkan. Tonton kajilah, buka buku sejarah, dekat mana khinzir ada diternak zaman Nabi SAW. Saya tanya pakar-pakar hadis, Syekh Somad datang, dia buat hadis, bidang hadis, buat bidang saya fiqh fatwa. Saya tanya Syekh, orang-orang pakar hadis, ada jumpa tak? Saya jumpa Habib, tanya Habib, Habib, ada jumpa tak Habib? Kawasan-kawasan yang orang Arab bela babi zaman Nabi SAW di Mekah atau Madinah. Tak ada. Yang ada dekat Syam. Tak ada kaitan pun dengan orang Mekah dengan orang Madinah. Tapi turun ayat mengenai babi. Saya pelik. Rupanya daripada situ tafsir. Daripada situ baru kita faham bahawa babi ni benda yang Allah haram, tetapi ia berlega dalam kehidupan kita. Bulu ni kita orang buatkan. Saya cakap ni berapa sebab saya punya PhD DNA babi dalam produk makanan dan juga perubatan. Ni saya tengah terlibat dengan MOSTI, penghasilan vaksin halal, dengan orang sains, dengan perubatan, apa semua terlibat lah. PhD saya memang DNA babi. Tu ada orang panggil saya Ustaz Babi. Jangan panggil saya Ustaz Babi, itu macam maki tu tuan. Katalah Profesor Babi pun okey jugalah. Kaji hukum. Tuan-tuan tahu tak? Bulu tu, bulu babi paling halus. Tu buat bila cat, bila cat apa semua kan, dia rata. Brush untuk orang perempuan kan, make up kan, paling rata. Pengharaman botox, ingat tak? Muzakarah fatwa kebangsaan haramkan botox. Kenapa ada? Sebab ada enzim. Enzim babi. Tapi bila kita kaji, oh rupanya babi ni Allah nak tunjuk benda haram, tetapi nampak elok untuk mengelirukan kita. Untuk jadikan daging apa? Marshmallow. Marshmallow kan lembik-lembik kan? Semua jenis makanan lembik-lembik ni, yang lembik-lembik macam jelly tu, tuan-tuan jangan beli kecuali ada sijil halal. Kebanyakannya tak halal. Sebab apa? Sebab kalau tak ada sijil halal, jangan ambil. Sebab datang daripada China, dia gunakan gelatin babi. Tu kena hati-hati. Nak makan, makanlah. Tapi biar ada logo halal. Ustaz, yang logo halal mahal sikit, tak payah. Tak apa. Biar mahal, yang penting confirm halal. Daripada kamu ambil benda tak jelas. Tengok. Plasma. Apa ni, babi. Antara Allah sebut au damam masfuha, darah mengalir. Dan ni tafsir. Bila kamu faham Quran, baru kata, oh, rupanya Quran ada sains dan teknologi. Bila Allah kata apa? Allah kata au damam masfuha, jangan makan darah mengalir. Sekarang orang tak makan darah mengalir. Zaman Nabi dulu macam mana orang makan darah mengalir? Dia bukan ambil masuk dalam makanan. Dia orang ni kalau berjalan, dia akan ada macam apa? Macam peng tajam, dia akan cocok di bahagian peha unta, darah akan keluar. Unta tu, kenderaan unta tu akan keluar darah. Tak banyak, dia ambil sikit je untuk minum sebagai tambah tenaga. Zaman dulu. Dari turun ayat, darah mengalir. Pengharaman tersebut. Dan perkara ini dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhairi, Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, dalam pentafsiran dia. Zaman dahulu. Zaman sekarang mana ada orang makan darah? Kita tengok darah mengalir pun kita rasa tak boleh nak makan. Tapi barat dia buat kajian. Nak bagi orang Islam makan benda yang Allah haramkan. Ah, tu sebabnya kita ni bila faham Quran, kita akan tahu bahawa musuh sedang attack kita, sedang buat sesuatu. Tapi kita alpa lah, kita tak nak faham. Bila kuliah tafsir tak datang. Bila orang bukan Islam tanya, why kita tak boleh makan babi? Oh, kita berkata, I tahulah benda tu haram. But, my ustaz tak sempat cakap lah benda tu. Padahal kau tak baca. Padahal kau tak datang kuliah. That's all. Nampak tak? Jadi benda tu yang sekarang, jadi kita kena ingat. Musuh Islam buat sesuatu. Saya, tuan-tuan,
Bila sekarang ni saya tengah baca buku-buku tentang minda dan pemikiran Yahudi. Sebab saya pelik, kenapa Yahudi ni hebat sangat sampai dia pegang dunia daripada zaman Osmaniyah lagi, zaman Nabi lagi sebenarnya. Nak jatuhkan Palestin tu, dia mula daripada 1500 Masihi dekat Osmaniyah. Saya kaji, kenapa dia boleh hebat sangat? Rupanya dia orang kaji, dia orang ada ada strategi nak jatuhkan kita. Dia tahu orang Islam tak boleh makan babi. So apa dia buat? Dia buatlah DNA, dia buatlah enzim, dia buatlah lemak. Nampak? Darah. Kita tak makan darah. Darah mengalir. Tapi hari ini dia hasilkan plasma darah. Untuk apa plasma darah? Daging kepal. Tu you all kalau pergi ke China, pergi ke Taiwan, daging-daging kepal tu kan? Jangan mudah-mudah makan kalau tak ada halal. Sebab apa? Ada plasma darah. Dia nak bagi pejal benda tu. Ni sekitar orang buat kajian masuk makmal. Ambil yang luar tu masuk makmal, tengok-tengok dapat detect melalui PCR ada DNA babi. Sebab apa? Guna darah babi. Plasma. Akhirnya kita makan tanpa sedar. Tengok. Bila kita kita tak mendalami Al-Quran yang Allah sebut tentang khinzir, tentang darah dan seumpamanya. Dan sekarang apa yang musuh Islam tengah buat? Israel dah berjaya dah. Benda tu pun dah tersebar dah pun. Apabila mereka berjaya hasilkan culture meat, daging kultur. Saya tak kisah daging kultur ni diorang nak hasil. Kenapa diorang hasil? Tuan-tuan jangan tengok, oh ini adalah teknologi. Saya jumpa kawan-kawan sains, profesor-profesor sains. Dia kata this is a teknologi 4IR. Dan kita nak yang terbaik untuk negara kita. Betul bang, tapi kita kena tengok kenapa Israel labur lebih bilion untuk hasilkan plasma darah. Sekarang ni daging 3D pula. Masa saya buat kajian dulu awal-awal, dia kaji awal lagi dah. Yahudi dah buat lama dah. 2009 dia dah ada dah kajian. Lepas tu dia start masuk makmal, mulakan ada tu 2016. 2020 dah mula masuk ke pasaran Israel dan juga di US. Singapura pun masuk. Singapura dalam bentuk nugget. Okey lah dia buat. Dia ambil sel binatang, tak payah sembelih. Tuan-tuan nak makan daging apa? Wagyu, wagyu Jepun. Type. Keluar daging wagyu dalam bentuk makmal. Sebiji dia punya ukuran dia, dia punya apa nama, dia punya urat dia sebiji bang. Masalah dia nak hidupkan sel tu menerusi serum. Serum dia ambil dari plasma darah. Tengok, dia main-main dia tu. Tu buat saya bentang depan Muzakarah Fatwa dan fatwa negeri wilayah persekutuan dah haramkan dah. Fatwa haram maksudnya kalau ada daging tu masuk Malaysia tak boleh. Kalau daging tu masuk susah kita nak. Dia isu dia bila apa? Bila mereka berjaya, sekarang ni dia buat 3 daging. Daging lembu, daging kambing dan daging ayam. Dan dia nak labur dalam Malaysia untuk buat daging ikan 20 juta. 20 juta. Jadi nak lepas tu dia kena lepas mufti-mufti tu. Dia tak bukan boleh buat masuk je. 20 juta nak pam. Memang dia nak mula dengan ikan. Tapi kena ingat, selepas ni dekat Bangkok dia orang dah berjaya menghasilkan daging kultur babi. Ha ni yang saya duk risau. Sebab bila dah ada daging kultur babi, boleh makan tak daging tu? Pergi. Tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Babi ustaz. Bukan babi. Makmal. Ha, kat situ dia akan main. Tu makmal. Kita pula oh, makmal eh. Ila runa ni kia-kia, bolehlah makan kan? Dia akan jadi macam tu. Lah lepas ni siapa yang nak pantau daging ni makmal atau tak makmal? Sebab orang dah biasa rasa dia 99%. Tengok Allah sebut babi ya, boleh jadi kajian berbunyi. Perkataan babi ya. Allah sebut perkataan darah je mengalir. Berapa banyak kajian saintifik buat. Tengok. Ini yang dikatakan hebatnya Al-Quran. Bila kau tak faham, tu yang kita tak nampak. Ada orang dia pertikai pula. Alah, Quran tak sampai level lagi bang. Agak-agak bang. Kau tak kaji tu bang kau cakap macam tu.
Jadi sekarang ni tuan-tuan, itulah antara punca hati kita jadi keras. Yang kelima, punca hati kita ini jadi keras apabila kita tidak suka mengambil iktibar min ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala tanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Kamu, Allah kata apa? Tengoklah kepada unta yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suruh tengok unta. Allah suruh tengok gunung. Allah suruh tengok semua nikmat-nikmat Allah hadapan. Bila kamu tengok, baru kamu insaf. Oh, rupanya kita ni tak ada apa, kecilnya kita. Tu akan menyebabkan kita insaf. Dan sekarang ni tuan-tuan, bila hati kita ada masalah, bila Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bila kamu ada penyakit hati, dia akan bertambah penyakit itu kalau kamu tak ubati. Macam mana cara nak ubat? Kita dah tahu dah dia punya 5 sebab saya bawa, dia banyak tapi saya bawa 5 jelah sebab ni kuliah maghrib. Jadi tak boleh panjang-panjang kan. Makruh panjang-panjang tuan-tuan. Dia 5, pukul 9 kita berhenti ya. 5. 5 sebab yang menyebabkan hati kita jadi keras. Cara nak ubati dia, apa dia? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pertama, raqibur rabb, jaga Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala hati akan mengarah amaral basara faghadda anil ma'asi. Kau jaga Allah Ta'ala je. Yang mana? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Kau tengok, kau semayang, kau rasa ya Allah tu ada dengan kamu. Nak buat maksiat macam mana? Kalau kita tahu Allah tu ada. Kan? Bang, kita bila kita buat maksiat ni, nak buat maksiat boleh sangat tu kan? Nak berzina. Nak berzina. Kak, suami yang keluar rumah ni, akak tahu ke dia tak buat maksiat? Oh kak. Nah, jangan rasa bangga sangat. Saya tahu segala-galanya. Tak tahu. Akak rasa dia hebat. Akak kata akak hebat. Suami lagi hebat. Itu yang dah kahwin dengan perempuan Thailand 7 tahun tak sedar. Kejap-kejap mesyuarat, kejap-kejap mesyuarat. Mesyuarat Thailand je. Ada yang Indon je. Ha. Dia sebenarnya nak buat maksiat sekarang lagi senang. Saya sembang dengan kawan-kawan buat apa ni, buat maksiat. Kawan-kawan, orang kata apa, kawan-kawan ni, kawan-kawan yang tangkap khalwat. Tangkap khalwat ni, saya yang kita tak boleh nak ukur orang dengan pakaian. Tak boleh. Tu sebab Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tu dia tak beriman ketika dia berzina. La yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dia tak mencuri masa tu dia beriman. Kalau dia beriman, dia takkan mencurinya. Perasan tak? Ni yang mencuri duit tabung masjid. Mana tabung kita? Tak ada tabung masjid kita ni. Kaya benar. Sekarang orang curi duit, rasa-rasa mikir macam mana dia boleh curi tu. Dekat Putrajaya tu CCTV ada. Dia datang pukul 2 pagi pakai topi keledak. Tutup. Mengait. RM2 letak tepi. RM1 letak tepi. RM50 letak tepi. RM50 ambil, RM1 letak balik. Ada juga perasaan kasih sayang pada masjid tu kan. Tak ambil semua lah tuan-tuan. Kalau 50, 10 semua dia sapu. Polis dapat tangkap. Sebab pakai topi keledak. Nampak? Tuan-tuan, sebab mas tu tanya dia, adakah orang yang mencuri tu orang bukan Islam? Orang Cina bukan Islam, orang India bukan Islam? Bukan. Tangkap-tangkap orang Melayu kita lah. Tangkap tu orang Melayu kita. Adik saya PDRM. Dia kata-kata mikir, yang rempit masa dia jaga apa? Jaga ni. Alahai, apa nama tu? Trafik. Dia jaga trafik kat Pulau Pinang tu. Dia kata, bang, bila kita tengok aksiden ni, aksiden geng-geng rempit ni, 99% lah Melayu. Yang aksiden dekat Seremban tu,
Saya lepas dia orang. Nasib baik saya lepas dia orang. Kalau saya sebelum dia orang, habis. Kereta saya pun jalan. Dia accident kat belakang. Saya tahu tu masuk-masuk bila masuk ni, masuk WhatsApp group. Jam. Budak-budak bawa motor kaki semua ke atas. Dia orang ni masa kecil-kecil nak jadi Ultraman tapi tak jadi. Ha itu yang bang, jalan bang, 5-6 orang mati cabut kaki sebelah sana. Bang, kenapa jadi macam tu? Masa tu dia tak beriman. Itu sebabnya bila kamu dekat menjaga, kamu jaga Allah Ta'ala, hati akan suruh kamu jaga Allah Ta'ala. Itu je. Raqibur Rabb, kamu jaga Allah, amaral basara faghadda 'anil ma'asi. Dia bila kamu jaga Allah Ta'ala, mata kamu dah tak buat maksiat dah, telinga kamu dah tak buat maksiat dah. Macam tadi tangkap khalwat. Oh, tangkap khalwat lagi. Kita pun kadang-kadang macam mana. Masa saya terlibat dengan ikut kawan belajar, tengok, ambil pengalaman orang tangkap khalwat dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Keluar pukul 12 pagi. Masa tu briefing. Ada Astro ikut. Tuan-tuan tahu tak? Dia bagi tahu, okey kita akan masuk hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3, TV boleh rekam. Bintang 4, bintang 5 tak boleh sebab ada orang kenamaan kadang-kadang. Tapi kena faham, jangan bukan masuk TV tu pilih kasih tak. Sebab yang kenamaan ni bila tangkap takut memalukan pemberi darjah kebesaran kepada orang tu. Kan? Jadi nak tutup aib. Tutup aib pemimpin, raja dan seumpamanya. Apa berlaku? Kita bagi laluan azan, jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan, jadi kita pun tak adalah, kita pun pergilah dan 12 tu kita bertolak semua. Cuma masa nak bertolak tu berkumpul dekat depan Masjid Negara. Tiba-tiba lori DBKL bapak besar. Kita tak biasa,
Saya pun tanyalah ustaz yang datang tu, sebab dalam tu ada polis, ada PDRM, ada SPRM. Eh, saya tanya, kenapa bawa lori besar ni? Siapa nak duduk dalam ni? Lori BPKL tu pecah dua tau. Ada macam jaring pecah dua tu. Dua pintu. Oh, dia kata, ustaz, ni semua pesalah kita akan masuk, laki dan perempuan. Oh, saya kata, besar sangat ni. Cari dah van ke apa ke. Ni siapa nak masuk? Wah, ustaz, dia gelap ustaz. Ustaz, jangan. Ustaz tengok lagi apa jadi, ustaz. Saya kata boleh penuh. Aci potong jari boleh penuh. Okey lah. Target sampai jam 5 pagi. Sampai bintang 5. Kami pukul 3.30 dah balik dah. Balik ke mana? Ke Jawi. Sebab apa? Lori dah penuh. Lori penuh. Sampai bintang 3 saja. Bintang 4 tak sempat, bintang 5 tak sempat. Balik-balik bang. Oi. Memang benda tu saya belajar suatu, saya kata, ya Allah, jagalah anak-anak kita. Budak muda memang ada. Budak muda tu tengok bila kita, tuan-tuan jangan kata bila aku jaga apa, bila pakaian pakai jubah, pakai kopiah akan selamat, tak. Kalau iman tak ada pun dia tak akan selamat. Masa orang tangkap tu, saya ni takut. Sekali tu saya pergi. Saya ni tak boleh tau. Saya kesian. Tu buat saya ni tak dilahirkan menjadi penguat kuasa. Kalau saya ni penguat kuasa semua aku lepas. Saya hati tak boleh, tak boleh. Tengok masuk-masuk bang. Lepas tu saya tak masuk awal. Sebab bila masuk buka pintu, dia akan ambil gambar. Budak lelaki ke telanjang ke perempuan ke, dia akan ambil gambar dulu. Sebagai bahan bukti, tapi bukan untuk sebarlah. Jadi saya tak masuk. Dia orang selesai ambil gambar semua, baru saya masuk. Bila masuk saya tengok ada budak muda. Muda ustaz. Berapa umur? Ha? 30. Ui, muda nampak. Muda daripada ni lagi. Muda, budak universiti. Duduk kat bawah. Tolonglah. Dekat kan, dekat katil ada meja, meja telefon. Ni kopiah dekat tu meja telefon. Saya bila masuk tu, oi. Oi, ada kopiah. Saya pun cuit ustaz tu. Ustaz. Budak baik ustaz. Ada kopiah ustaz, jangan lepas ustaz. Kesian ustaz, budak universiti ustaz. Tak. Yang perempuan, geng perempuan tu ketuk pintu. Buka pintu, buka pintu. Ada bidak air belakang tu. Perempuan duduk dalam bidak air tu. Yang perempuan tu. Buka pintu, buka pintu. Lepas tu buka. Masa buka tu, saya pun tengok, Allah, perempuan pakai tudung. Yang ustaz tadi, yang saya kata, lepaslah ustaz. Dia tak buat apa-apa. Dia kata dia tidur bawah sebab tak ada duit. Dia kongsi bilik. Dia tidur bawah, perempuan tidur atas. Tengok hati saya baik tu lah. Saya kata, dia mungkin kongsi sungguh lah. Tak buat apa-apa lah. Lepas tu ustaz tu sentuh saya, ustaz. Cuba tengok kepala katil. Kita mata tengok situ je kan, tengok budak tu. Angkat kepala katil, tengok coli warna pink tergantung. Masa tu yang ustaz tu dia, ni siapa punya tu? Dia tengok atas. Oh, tak tahu, tak tahu. Dia tak tahu. Memang budak perempuan tu punya. Tengok. Nak kata maksiat tu boleh berlaku kalau kita tak jaga. Ha, yang itu yang budak. Yang tua tak suruh kira lagi. Atuk orang dengan nenek orang. Jadi bang, jadi hot tu pun boleh berlaku. Masa kita pergi tu ada seorang kena. Isteri dia datang pukul masa tu nak azan, nak azan subuh datang. Sebab dia kena masuk penjara lah. Masuk jail kecil dalam dalam tu. Jadi bila datang tu, saya, kita orang tak tunggu sebab saya nak keluar lepas subuh. Semayang subuh tu buat saya balik. Saya nak tengok apa jadi. Mari isteri ni. Saya kata habis lah. Suami ni mesti mati ni. Isteri datang kot. Sebab dia akan telefon siapa waris dekat. Kalau suami, isteri. Kalau isteri, suami. Kalau anak, bapa datang. Bang, datang kakak. Seorang kakak. Datang-datang masuk. Muka habis hari ni. Saya dah hati kata habis. Sampai-sampai dekat grey suami dia tu. You ni kan, I dah cakap dekat you. Lain kali jangan buat dekat hotel murah. Saya kata apa dah jadi? Tengok dah kena tangkap. Sebab apa? Kenapa dia cakap macam tu? Kak, naik kondo pakai kad sekarang. Akak takkan sampai tingkat atas tu. Naik hotel 5 bintang sekarang ni, semua kad. Tak ada kad, tak boleh. Kalau kita datang nak ziarah, dia akan telefon tuan datang ambil. Bang, telefon tuan datang ambil. Memang tak datang ambil lah. Nak bagi tahu pakai kad. Nak buat maksiat mudah. Itu sebabnya jaga hati. Allah akan suruh.
hati kita, jaga mata, jaga telinga dan jaga kemaluan kita, na'udzubillah. Tu yang pertama, nak jaga hati. Nak jaga hati yang kedua, kata Imam Syekh Mutawalli Syarawi, iza ahabbal Quran wal qalbu iza ahabbal Quran, hati kalau dia sayang Quran, amaral lisan bikalamit tayyib. Hati bila dah kita duduk dekat dengan Quran, tuan-tuan, kita punya lidah kita tu akan cakap benda yang baik. Kalau orang tu dia baca Quran dan dia faham, kena faham, ada orang dia baca Quran tapi dia tak amal. Tu yang turun ayat lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kau ucap, kau baca tapi kau tak amal? Itu yang tak nak tu. Itu tetap tak dapat hidayah. Dia sekarang ni dia amal apa yang dia cakap, maka dia akan cakap semua benda-benda yang baik. Nak kutuk orang, kutuk apa? Itu sebabnya tuan-tuan, lidah itu akan menyebabkan kita rosak, disebabkan lidah apabila hati kita tidak tidak mengarah. Lidah bercakap baik hasil daripada membaca Al-Quran. Itu nombor dua. Nombor tiga, wal qalbu iza alima fadlal birri wassilah, hati apabila dia diajar dan dia dididik. Hati ni kena didik, tuan-tuan, kena didik, kena lawan lah, kena lawan. Hati apabila dia dididik dengan kasih sayang, amaral jawarih fabarrat wa wasalat, dia akan ajar lidah, apa ni, hati akan ajar anggota tubuh menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Tu apabila hati kita baik. Sebab orang ada hati baik, tuan-tuan, korang, dia takkan komen orang banyak sangat. Nak komen apa? Kita pun ada kelemahan. Tengok macam surau masjid kita ni, tuan. Sejuk betul. Saya lupa bawa baju sejuk. Tadi panas kat UKM. Sejuk, tuan. Kat luar pun aircon, dalam pun aircon. Memang sejuk betul. Inilah masjid paling sejuk yang saya lalui sepanjang berada dekat Malaysia ni. Tapi hebatlah, tuan-tuan. Ini maknanya dia punya AJK buat apa yang orang nak. Tapi saya yakin dalam ramai-ramai kita ni ataupun orang keliling ni pun datang, dia tetap marah. Ada yang tak datang pun, dia tengok dalam video ni, baru Ustaz tahu sejuk, itu sebab aku tak datang. Bang, orang nak komen, bang, dia akan komen. Kalau kamu ni hati kamu dah rosak, kamu tak ada langsung sifat nak tolong-menolong, kamu tak ada langsung sifat nak bantu-membantu, itu yang kamu banyak komen. Ha. Orang pasang, masa tak ada aircon, orang marah. Masuk dalam Facebook, imam khutbah Jumaat, saya baca khutbah tu. Baca khutbah, baca komen dalam Facebook tu. Ayat dia tu memang menarik lah. Budak muda, wahai imam, di atas kamu aircon, di bawah kamu aircon, di kiri kamu aircon, di kanan kamu aircon. Ingatlah kami di luar ini, di atas kami matahari. Di bawah kami jalan tak panas. Pendekkanlah khutbah. Tu yang khutbah sekarang ni 15 minit siap. Betul tak? Apa panjang-panjang? Khutbah Jumaat yang Jaiz buat tu dah cantik dah. 15 minit cantik sekali apa? Khutbah, dua khutbah kan. Point je. Panjang-panjang, orang tidur habis. Tuan-tuan, orang marah sebab aircon tak ada. Pasang aircon. AJK kena bodoh gitu je. Bodohnya AJK. Menyesal aku lantik dia. AJK boleh dengar bodoh tak boleh. Aku kena buat sesuatu. Kita buat mesyuarat tergempar. Macam mana kita nak dapat aircon? Jumpa macam-macam orang, dapatlah aircon. Alhamdulillah. Semua berapa horsepower macam ni. Ini semua letak daging korban pun tak rosak. Faham? Sejuk. Okey lah kan? Mana bagus suasana tu? Orang semua dapat merasa. Bang, kena marah. Marah. Orang yang komen tu tak datang juga. Masa panas tak datang. Mana-mana pergi panas ketiak. Ketibas. Budak-budak panggil ketibas. Ketiak basah. Orang tak muda punya bahasa kan, pening kita. Ketibas. Ustaz, ketibas, ustaz. Ha? Ketibas. Apa tu ketibas? Ketiak basah.
Bila sejuk tak datang juga. Bodohnya JK. Kita suruh pasang aircon, dia pasang sejuk. Terkencing 7 kali aku. Kau kencing pun kau marah JK. Inilah manusia. Sebab apa? Hati. Itu je. Bang, cubalah kita baik sangka sikit. Orang tu buat tak pakai, bukan dapat gaji bang. Tak dapat gaji. Tak dapat projek pun. AJK-AJK masjid ni satu Malaysia saya pusing. Mana dia dapat gaji? Kecuali Singapura. Singapura memang dia dia tak perlu pun jabatan agama punya duit. Tak perlu kerajaan punya duit. Dia orang cari duit sendiri. Pengerusi sampai bawah semua gaji. Dia gaji, dia kerja tetap dekat situ. Tapi pandai cari duit. Kita tak. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Ya. Pagi kerja pejabat. Ha? Malam fikir pula ni surau kita ni macam mana ni. Geroboknya lah tengok. Kita komen pandai. Ha, tu sebabnya bila hati kita ini kita dididik dengan kasih sayang, maka hati akan suruh tubuh badan kita bersyukurlah dengan apa yang kau ada. Nombor 4. Wal qalbu iza ahabbal masjid saqal jasadu ilaih. Ha, tengok ni menarik. Yang keempat, hati apabila dia engkau didekatkan dengan masjid, dia akan bawa kamu, tubuh badan kamu ke arah kebaikan. Dia masjid tu buat sekarang ni tuan-tuan, orang muda saya suka orang tengok orang muda bila kita pergi semayang masjid-masjid kan. Geng-geng Grab, Food Panda, bang penuh bang parking kat tepi tu. Dia orang masuk semayang je. Food Panda, Grab, budak-budak muda je. Oh saya macam terkesan tau. Saya kata Allah hebatnya budak-budak ni. Kerja siang malam bawa nak takut sanggup tutup waktu Grab untuk semayang. Ha, itu maknanya budak-budak muda dia tahu dah program-program kita orang buat forum buat ceramah penuh tuan-tuan bila pergi ke luar bandar penuh. Ni saya kat Pulau Pinang lepas tu pergi Kedah pula penuh tuan-tuan budak-budak muda, budak muda je. Ha, cuma bila dengan budak muda dia buat lepas isyak, sebab dia kalau budak muda ni lepas isyak, sebab dia daripada masjid-masjid surau-surau lain datang kan. Oh budak muda ni dia tak boleh stay, tak boleh nak serius sangat. Bawa macam jenis, bawa macam universiti tu kan, habis kita. Fakta pertama, fakta kedua, tidur budak balik semua. Dia kan budak-budak muda ni, dia kena lawak pun ada. Tu sebab kami gabung tiga. Saya, La Khairi, hak tu Jurkah lah. Lepas tu yang tiga tu nama apa? Si Haslin. Ha, tu kita gabung lah. Haslin suara. Tengok budak yang budak-budak datang ni, budak-budak rock kan, rockers. Dia nyanyi lagu rock. Haa. Macam lagu rock Andai Dipisah kan. Andai dipisah laut dan pantai. Ah tu lagu asal. Dia tukar lirik. Andai terpisah nyawa di badan apa akan berlaku? Oh tu ayat dia. Budak muda tepuk tangan. Oh tu pukul 12 pun tak balik lagi dia. Budak muda. Tapi tengok budak-budak muda dia lain tuan-tuan. Lain. Kita happy lah. Anak saya pun dia nak belajar hukum pada bapak dia tu hukum tau, mengajar hukum, belajar hukum pakai TikTok, nak cara nak apa nak tayamum belajar kot TikTok siapa? Ustaz Zahar Idrus. Simple je, memang pendek-pendek dia ambil. Okey, budak-budak muda. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dikasih sekalian, wal qalbu iza arafa al fadlu sadaqah amara al yad fatasaddaqa. Hati bila kau dah ajar membantu orang, kamu dah biasa tengok orang susah, dia akan ajar kamu, dia otomatik kamu akan memberi. Contoh sebab Nabi dia suruh tengok fakir miskin, dia suruh tengok anak-anak yatim, dia suruh tengok armalah, janda-janda yang susah, bukan janda yang kaya. Nabi suruh tengok balu-balu ni. Sebab apa? Tengok budak-budak kecil. Budak-budak kecil. Kamu akan dapat rasa feel terhadap budak-budak itu. Bila tengok orang susah, contoh sekarang ni kita tengok, walaupun benda tu salah lah. Bagi saya memang kerajaan dah apa nama? Dari sudut undang-undang salah. Jual apa? Jual asam dekat Petronas, bukan Petronas. Dekat apa? Dekat traffic light. Salah lah. Memang saya tak setuju juga. Tapi bila kita sekat, dia nak nak menjual macam mana kan? Bila kita tengok tu lah. Berhenti. Kereta memang dah berhenti dah pun. Tiba-tiba dia lalu. Tuan-tuan dah biasa tengok orang susah.
tahu betapa susahnya orang ni duduk tengah-tengah panas hujan apa semua, tuan-tuan beli tak? Beli tak? Ada yang beli kan? Kak? Beli? Beli. Walaupun kita tahu kos buat sebenarnya. Itu saya naik dengan seorang profesor ekonomi. Naik, saya beli lah dekat depan UKM tu. Dia jual budak-budak tu. Dulu dia orang buka muka macam ni. Pakai topi, hitam muka, panas. Sekarang taklah, dia pakai topeng Ultraman. Sebab agar orang tak kenal dia. Kita pun tak tahu, mungkin dia bagi tahu ke anak dia, abah kerja sebagai jaga. Abah kerja sebagai apa? Adalah kerja. Dia tak bagi tahu jaga dekat situ. Orang mau video sampai ke anak kat sekolah, malu bapak kau jual tepi jalan. Bang, kadang-kadang bapak terpaksa tutup apa yang mereka buat untuk bahagiakan anak-anak. Bang, kita beli je. Dia cakap dia kata, "Prof, doktor, bayangkan kalau kita beli RM10 ustaz. Kos dia sebenarnya RM3 je. Ustaz bayang RM7 dia untung ustaz. Kalau 100 dia tolong kira pula gaji orang tua tu." Saya kata, "Prof, saya bukan apa. Saya beli ni tak fikir apa tu. Saya fikir kesian nak beli je satu hari nanti. Saya beli, saya bagi orang makan, saya sedekah pula kat pejabat. Orang makan bawa bilik rehat. Dia orang makan asam tu. Beli dua botol tu RM20. Tak miskin je kita. Kenapa kita nak, kenapa tiba-tiba nak membeli tu? Sebab kita tahu betapa susahnya orang tu nak cari rezeki. Itu sebabnya apabila kamu tahu betapa, bila hati itu tahu betapa hebat hebatnya sedekah, dia akan menyuruh kamu anggota tubuh tambah-tambah tangan untuk kita berinfak dan memberi sedekah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, 5 punca penyakit dan 5 dia punya rawatan. Banyak tapi saya bawa 5-5 saya cukup agar kita dapat buatlah sekurang-kurangnya, kita dapat lakukan yang terbaik. Contoh macam kita ambil budak-budak Grab datang kan. Tadi saya nak datang nak balik eh. Nak datang sini, saya beli kopi Grab. Yang datang tu Foodpanda. Foodpanda datang, pump dia datang-datang, dia bagi. Saya pun adalah sikit bagi duit kat dia. Saya tak apa, dah bayar dah. Memang dah bayar, dia potong dah. Saya tak apalah, buat minum makan malam. Tuan-tuan, dia pegang duit bukanlah banyak mana pun. Pegang, cium. Cium duit. Terima kasih Ustaz. Kita takkan merasa. Tuan-tuan rumah hidup mewah, kawasan ni kawasan mahal. Tak? Budak-budak yang macam tu, kita tak tahu macam mana dia orang punya hidup. Itu sebabnya bila kita sedar kita ni Allah bagi pinjam sedikit lebih nikmat yang Allah bagi, jangan sombong, jangan takbur, jangan rasa kita ni hebat sangat. Sebab kita akan pergi, kita akan pergi, tak ada apa yang bawa. Tan Sri, Tan Sri tak ada lepas ni. Datuk, Datuk tak ada. Tak ada je orang letak dekat apa, dekat batu nisan tu segala pangkat yang ada. Jarang orang buat kerja macam tu. Selalunya akan bubuh siapa? Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim. Tu je. Lahir 1979, bawah tu biarlah rahsia. Tak boleh sebut lah tu, mati sungguh. Tuan tak? Nak beritahu? Biarlah. Biar itulah yang kita akan dapat buat yang terbaik. Dan insyaAllah saya doakan tuan-tuan perempuan murah rezeki, panjang umur, dan insyaAllah dapat kita sama-sama buat yang terbaik untuk agama kita, bangsa kita, dan insyaAllah. Jadi apa yang daripada Allah SWT yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal asriya wa la taj'alna minal fuqara'i wal masakin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Taqwallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.